Video kali ini ada Vivitech ya, baru ganti lampu. Ini tipenya D945VX nih proyektornya ya. Nah ini saya mau ngasih tahu cara reset lampu Vivitech D945VX. Bisa ke menu aja, pencet bagian instalasi 2 itu sebelah kanan sendiri, ke advance, nah, ke lamp hour reset ya ini ya. Nah ini kan harus masukin kode-kode ya, bisa kalian download aja di Google ya, bagian user manualnya kalian bisa download aja. Ini saya tunjukin, ini udah saya download. Ini cari aja, ini ke situs web Projector Central. Nah di sini scroll ke bawah, nah di sini ada produk download user manual, ini udah saya download. Nah kalian bisa ke bagian halaman ke-41 ini, resetting the lamp ya. Nah bagian please see user manual, nah ini nih ya. Kalau udah di bagian ini, kalian bisa langsung tekan tombol bawah, tombol atas, tombol kiri, tombol kanan ya, button to reset the lamp hour. Kemudian langsung tekan menu lagi, lihat ke bagian instalasi 2 ya, bagian lamp hour-nya itu, bagian ini status ya, ke status nanti ada lamp hour-nya itu berapa. Nih langsung kita coba aja ya bagian. Advance lamp hour. Nah ini ya, sesuai di sini tombol bawah, atas, kanan, kiri, kanan. Kita masukin tombol bawah, atas, kiri, kanan. Tuh, lamp hour reset. Okay. Langsung kita lihat nih. Lihatnya di mana ya? Di status ya. Nah, ini ya. Lamp hour-nya udah 0. Oh ya, tadi saya lupa ngasih tahu ini. Sebelumnya 1900 sekian ya. Ini udah 0 kembali. Itu. Ya begini aja sih yang cara untuk resetnya ya. Ya ini aja sih, simple sekali ya. Itu ya. Semoga membantu ini ya video kali ini. Cukup sekian nih. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain video berikutnya. Yuk.